saya kali ini saya mau tutorial lagi ya, tutorial tentang cara membuat bed cover, tapi bed covernya ada rafelnya, jadi ada super duper ada rafelnya, itu tumpuk banyak 4 apa 5 ya, aku lupa, banyak sekali. Nanti itu saya akan bikin, ini kasurnya kan ukurannya 180 kali 200, jadi saya potong untuk bed covernya, untuk busanya dan untuk kainnya tetap 180 kali 200 pas, cuman saya lebihkan sisi-sisinya, kelilingnya itu 2 cm untuk kampuh jahitnya ya. Kemudian nanti saya akan kasih kelebihan sekitar 30 cm sisi kanan kiri dan depan. Nah, kelebihan 30 cm itu untuk letaknya kita memasang rafelnya ya. Saya mau gambar polanya ya biar kalian paham cara membuatnya. Ya, ini jadi ukuran bed covernya seperti ini ya, bed cover. Ini lebarnya 180 cm dan panjangnya 200 cm. Ya, kebalik ya. Kasurnya kan seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini 180, ini 200, dan saya kasih tempelannya dari mulai sini, ini harus lepas ya, ini sampai sini, sampai sini. Ini saya gambarnya lewat kamera jadi agak bencong-bencong ya. Ya, ini 30 cm, lebarnya 30, dan ini ya, ini kita ukur aja sisanya. Ini 200 ditambah ini 30 kan, jadi 230, dan yang ini juga, ini 200 ditambah 30 ya. Oh, saya potongnya dari sini deng, saya bikin dua soalnya lepasan, karena kan nggak mungkin potong kainnya selebar ini, jadi saya potong ini 200 pas, 200 pas, dan yang bawah ini 180 ditambah 30 ditambah 30, jadinya 240. Jadi saya potong 2 lembar kain. Aduh, tuh kan miring lagi. Nah, ini sepanjang 200 kali 30, tapi saya lebihkan. Nanti sisi-sisinya kita lebihkan 1 cm-an ya. Ini semuanya kita lebihkan 1 cm untuk kampuh. Ini kita potong 2 lembar ya. 2 lembar untuk kanan dan kiri. Kemudian yang sisi ini yang bawah 180 tambah 30 tambah 30, jadinya 240. Tetap ini lebarnya 30, kelilingnya tetap 1 cm ya. Jadi potong itu, dan ini motongnya 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali, dan ini 2 kali karena ada lapisan busa anginnya. Nah, itu tadi cara bikin polanya ya. Saya pakai cara yang biasa-biasa aja ya, yang semampu saya. Kalau misalkan ada cara yang paling ribet sekali menurut saya, yaitu caranya sebelum kita menjahit bed cover, sebelum saya jahit bed cover seperti video pertama tadi, itu rafelnya harus dijahit di dalam sebelum kita menjahit busanya ya, busa bed covernya, dakronnya ya. Jadi itu melelahkan, paling ribet ya. Jadi saya jahit dulu paling simple bed covernya, kemudian kita tempel nanti samping kanan kiri dan depannya, yaitu untuk letak rafelnya ya. Dan ini saya kasih lapisan busa angin, bukan busa bed cover. Kalau pakai busa bed cover nanti susah menumpuknya ya. Langsung aja ya saya praktekkan. Dan sebelumnya terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan kirim komentar kalian ya. Like-nya di sini, kemudian kasih komentar di kolom komentar, nanti di video akhir komentarnya harus sesuai dengan tema apa yang saya tutorialkan. Oke, dan bagi yang kalian yang baru melihat channel saya, subscribe. Oke, terima kasih, lanjut ke tutorial. Ini sudah saya potong. Nah, ini ada 3, 2 kali kan, 1, 2, 3, ini lapisan pertama, busa angin, dan yang ini yang sudah saya jahit dengan busa anginnya yang pertama, dan ini saya mau lanjut tinggal 1, saya mau jahit untuk busa angin ya.
saya sudah jahit semua ya untuk busa anginnya. Ini dan ini tadi sudah saya kasih busa angin, sudah saya jahit, lalu kita sambung-sambung. Yang bagian ini kan, ini kita tempel di sini, kita jahit 1 cm dan yang ini kita jahit di sini 1 cm. Nanti jadinya seperti ini. Ini bekas sambungan tadi kan dijahit. Nah, ini yang ada busa angin. Busa angin yang sudah saya jahit tadi ya. Sekarang kita kan potong dua kali ini sudah ya. Itu yang tidak ada busa anginnya kita tempel juga, kita jahit keliling. Seperti ini. Salah, maksudnya yang tidak ada busa angin sama kita sambung seperti ini. Ini kita sambung di paling ujung-ujung ya. Kita sambung di sini sama di sini ya ujungnya. Jadinya seperti ini. Jadi kita punya dua potongan seperti ini persis, satunya pakai busa angin dan satunya tidak pakai busa angin. Dan yang ada busa anginnya saya akan pasang rempel dulu ya, satu rempel di bagian luar sini. Ini kita kasih rempel di sini. Terserah kita mau pilih rempel apa aja, kita jahit dulu di sini. Setelah kita jahit rempel, lalu kita tutup dengan bahan lu sekotak apa? Seperti ini yang tidak ada busa anginnya. Saya akan potong-potong rempel-rempelnya dulu ya. Ada yang masih belum paham kan cara menyambungnya? Nah, ini contoh ya. Ini satu bahan ini memanjang. Ini memanjang ke sana itu 240, kelebihan 1 cm ya keliling. Dan yang ini yang 200 ya, 200 saya lebihkan 2 juga, saya jahit ke sini. Bukan di sini ya, bukan di arah lebar ya, tapi di arah ujung panjang sini. Yang bagian tanpa busa angin juga sama cara menjahitnya. Ya, seperti ini ujung satunya. Kemudian yang ujung satunya juga saya jahit di sebelah sini. Ini sebelah sini. Jadi nanti kalau dibuka kayak terlihat huruf U ya. Saya jahit dulu. Kemudian bagian satunya sama, ini kita jahit. Selesai. Kalau dibuka kan seperti ini. Nah, ke sana seperti huruf U kan, satunya juga tuh kalau dibuka jadi huruf U besar. Aduh, bulet. Saya yakin ya yang menonton ini paham lah, karena ini ukurannya besar, jadi nggak mungkin saya perlihatkan keseluruhan. Oke, kemudian yang bagian luar sini paling luar itu saya ketempel rempel ya, seperti pola tadi. Nah, ujung U paling luar kita kasih rempel. Dan ini saya sudah siapkan untuk rempel-rempelnya. Ini saya pakai warna ini, pink candy, pink fuchsia. Ini ungu muda ya, ungu baby. Ini motif dasarnya seperti motif bed cover. Satunya motif hijau ini ya, hijau daun kayak gini. Nah, ini yang mau saya jahit dulu, lainnya sudah. Ini sudah saya jahit, yang ungu baby belum ya. Mau saya jahit rempel semuanya.
Saya menggunakan kain tile ya. Ini saya potong kain tile ini sekitar 10 cm. Kemudian masing-masing sisinya saya jahit klaim seperti ini ya. Saya jahit semuanya, kanan, kiri. Kemudian nanti di tengah akan saya jahit kerut. Kalau kalian punya renda, renda yang bagus, biasanya yang lebar-lebar lah ya, itu bisa pakai renda. Tapi ini aku pakai ini aja ya. Ini karena sudah saya jahit klaim kanan kiri, akan saya rafel juga bagian tengahnya. Rempel yang sudah jadi semua. Ini yang tilenya juga lucu sekali. Nah, kemudian kita tutup dengan lapisan kain yang letter U tadi yang tanpa busa angin ya. Sebelumnya harus dikasih jarum pentul supaya lurus, supaya base kainnya sama ya. Kita ambil titik tengah. Kemudian kita jarum sampai habis. Sekarang saya mau jahit ya. Nah, ini menjahitnya. Ini enggak langsung yang di ada ininya, ada rempelnya enggak, tapi dari sini, dari arah lebarnya yang 30 cm tadi ini kita tutup, kita jahit, lalu belok ke bagian yang ada rempelnya ya.
Setelah itu dibuka ya, setelah kita jahit penuh. Untuk bagian atasnya ini aja yang enggak usah ya. Ini jadi supaya bisa dibuka. Jadi ini kita balik. Ya, seperti ini rempelnya, seperti ini jatuhnya. Kita balik, kemudian kita tindes dulu aja ya supaya rapi. Oke, kita jahit tindas dari sini ya, sekitar setengah senti aja, keliling bagian bawah ini aja ya. Ini sampai habis supaya rempelnya nanti keluar seperti ini. Nah, jadi dari luar, dari dalam terlihat rapi. Ya, bagian atasnya ini juga dijahit ya, kita sambung, kita tempel ya supaya menempel. Kita obras, ini sudah jadi. Sekarang kita akan pasang rempelnya, kita urutkan satu-satu. Ini bisa dikasih pensil atau kapur ya, bisa digaris dulu ya. Ini kita tata ini satu-satu rempelnya sesuai selera kita aja ya. Saya akan urutkan seperti ini ya. Motif polos fusia, pink candy, ungu baby, dan hijau. Nanti misalkan kita mau nambah lagi rempel bisa. Selanjutnya nanti ujungnya kita tutup pakai renda yang ini, yang atas. Oke, langsung saya praktekkan. Semua ya, ini untuk rafel-rafelnya, tapi saya sisakan satu, tinggal hijau. Saya pasang nanti pas sudah kita tempel ke bed covernya. Ya, ini sisa satu kan? Ini nanti untuk tempat rafel yang hijau. Jadinya seperti ini. Saya akan contohkan cara menjarumi di bed covernya. Ini
Ini bed covernya. Kemudian ini kita pasangnya letter U ya, dari sana ke bawah, kemudian ke kanan ya, ke arah sini. Ini kelihatan kan? Itu kita jahitnya dari sana, kiri, kemudian di bawah dan ke kanan. Udah sampai itu aja, karena bentuknya kan letter U ya. Oke, cara ngasih jarum pentulnya, kita jahitnya dari belakang. Nah, sudah saya balik kan bed covernya. Kemudian pasang ini rafelnya, kan jadinya seperti ini. Ini dari belakang, ini dari depan, seperti ini. Cara memasangnya dari ini. Ini bagian ujung yang obres ini. Sebelum obres ini kita jahit ke pinggirnya. Ya, kita jahit ke pinggirnya. Ini bed cover lurus, kemudian bawah, terus ke kanan, kemudian kita balik. Ini kita pasang jarum pentul dulu. Seperti ini ya, dari ujung agak ke pucuk ya. Nah, agak ke pucuk, nanti kita jahit sekitar 1 cm aja, memanjang sampai habis, kemudian dibalik. Seperti ini hasilnya. Sudah selesai, sudah saya jahit ini ya, seperti ini kan. Nanti misalkan dibalik, nah jadi bed covernya rata, bersih, tidak terlihat seperti adanya sambungan ya. Ya, jadi seperti ini tuh, terlihat rapi kan dari belakang, jadi yang pakai pasti nyaman. Nah, untuk bagian depan seperti ini.
Nah, ini bagian luarnya. Cantik seperti ini kan kalau dibuka. Ini juga. Tuh. Jadi bed covernya keliling. Bukan keliling, letter U ya. Nah, ini yang ini. Tadi kan jahitnya seperti ini kan dari belakang. Tuh, ini sambungannya. Ya. Kalau dibuka kan seperti ini. Masih terlihat ada sambungan lah. Di bagian sini kita pasang rempel warna hijau ya, kemudian renda putih. Oke, selesai, cuman begitu aja. Saya akan jahit renda hijau dan renda putih ya. Setelah selesai saya pasang renda hijaunya, rempel hijaunya ya, langsung saya mau jahit untuk bagian ini renda putih. Nah, rendanya kita tempel di atasnya, atasnya renda hijau ini ya, untuk menutupi obrasannya ini supaya tidak kotor ya terlihatnya. Jadi kita tutup dengan renda putih. Terserah ya mau pakai renda apa aja bisa. Nah, seperti ini, jadi terlihat cantik nanti. Sudah jadi hasilnya seperti ini. Cantik kan?
Bagi kalian yang suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.